Oke, sobat Tobi, balik lagi di TP Gaming dan ini ada pesan masuk ya, banyak banget DM Instagram dari sobat TP Gaming semua bahwa mereka ngasih tahu ada update terbaru Sakura School Simulator, tapi lagi-lagi ini versi Ichalko. Katanya nih lebih tepatnya ini lemari Rina Tamaki, lemarinya Sakurai, ini udah bisa dibuka. Kalau kemarin kan rumahnya bisa dibuka, nah kalau ini lemarinya bisa dibuka, apakah real atau cuma bikinan sendiri kayak kemarin ya? Oke, kita akan cek langsung aja ke Ichalko ya. Oke, Ichalko. Kita cek. Oh, ini nih sobat MB ya. Lemari di rumah Rina Tamaki bisa dibuka. Isinya ternyata, wow, isinya apa? Oke lah, kita langsung play aja sobat MB. Bentar ya. Oke, sobat MB, kita akan buka langsung. Nah, jadi ini uploadnya hari ini tanggal 21 Januari dan 3 jam yang lalu kayaknya sobat MB. Oke, kita langsung play aja ya. Wes, lagi opening. Openingnya masih sama sobat MB kayak kemarin ya. Woi, kabur dia. Oke, sekali lagi Bang Tipe tegasin ini adalah reaction videonya Ichalko. Kemarin banyak yang nanya, "Bang, kalau reaction coba ditempelin link sumbernya." Ya, selalu Abang tempelin dong di deskripsi. Kalian harus cek ya sebelum kalian gagal paham, oke? Oke. Benar, ini volumenya kegedean sobat MB. Kecilin dulu ya. Ya, bener banget, subscribe. Jadi subscribe itu gratis, gak ada susahnya juga kalian subscribe. Jadi gue suka kayaknya yang ini. Oh, bentar, kalian tahu gak ini di mana? Ini di apartemen mewah di Sakura Simulator. Jadi ini tempatnya itu tuh anak-anak orang kaya tinggal di situ, sobat MB. Oh iya, jadi romantis banget dia berdua. Dan ini pakai rambut baru. Dan kalian tahu nggak satu hal, dia itu kostumnya, kostum Sakurai itu dia selalu pakai warna kuning sama merah. Kita langsung lagi. Wih, gila. Harusnya bajunya Sakurai juga dikasih warna kuning-kuning gitu dong Ichalko. Tapi nggak apa-apa lah ya, bebas berekspresi juga. Oke, dan ini mobil baru tanpa atap, ada sayapnya gitu. Jadi kalau kalian mau download silahkan kalian komen di bawah, nanti Bang Tipe kasih tahu linknya. Kemarin linknya banyak yang kebagian ya. Download lah, komen lagi, nanti Bang Tipe kasih linknya lagi. Kalau nggak salah kemarin Bang Tipe kasih linknya juga kok. Bentar, kalau kita dubbing lucu kali ya. Oke, ayo kita lanjut lagi Sakurai. Kita mau belok kemana nih? Belok kiri. Wow, ini jadi ini suara musik aslinya nih kayaknya ya. Iya, kita mau kemana? Mau makan dulu kali ya? Oh iya, mantap mantap. Ini kita di toko takoyaki, kedai takoyaki. Ayo kita ke takoyaki. Ichalko suka banget di takoyaki. Bang Tipe juga. Woi, beli takoyaki. Oh, 300. Harganya nggak naik-naik ya? Padahal bahan bakar semua naik. Oh, harusnya malah turun. Kan minyak goreng kan sekarang kan turun, sobat Bimbi. Oh, dapat 2 berarti 600. Oke, gak apa-apa lah ini buat Sakurai sama Sakurai. Woi, makan bareng. Ya minimal duduk lah kamu Sakurai, Sakurai. Oke. Udah kenyang? Ya, ada balik lagi. Oke. Jadi satu hal yang aneh tuh mobil di Sakurai tuh gak pernah kehabisan bensin. Ya, gak pernah kehabisan bensin di Sakurai itu. Oke, belok kanan. Eis. Wah, ada motor siapa taruh di situ sembarangan? Jangan-jangan mau ganti motor ya? Oh, enggak. Oh, ini mobilnya penyok, di repair dulu sobat MB. Iya, mantap. Oke, jalan lagi. Woi. Oh, diganti. Waduh, buang-buang duit. Mungkin ini sultan kali ya. Makanya buang-buang duit terus. Oh ya, nah kan warna kuning itu warna kesayangannya Ichalko kayaknya sih. Kayaknya semuanya diganti warna kuning. Oke, terus ngapain berhenti? Bawa motor. Bawa motor enggak? Oh, bawa mobil. Woi, mantap. Oke. Lurus aja, Bro. Ini mau kemana ya? Tabrak aja enggak apa-apa. Enggak mau ditabrak ya. Woi. Oke. Stop, stop. Mundur dulu, parkir dulu, parkir yang bagus. Parkir, parkir. Oke. Oke, stop, stop. Woi. Gagal. Oke, stop Sakurai.
Oke sini. Oi, lama amat bro. Oi, jadi di parkir serapi mungkin ya. Oke, langsung masuk. Ayo. Oke, diapain? Oh, gandeng. Ya, sip. Ayo kita masuk. Padahal ini rumahnya Sakura, tapi yang dominan malah Sakuroi. Ya gak apa-apa lah, kan tetanggaan gitu sobat Emi. Oke, masuk. Wow. Oke. Mana lemarinya? Katanya bisa dibuka. Lemari yang mana sobat Emi? Jadi penasaran, lemari yang mana sih? Wah. Oke, balik lagi. Ops, bentar. Itu lemari baru ya di Sakura Simulator? Bentar, apakah bisa dibuka? Bukan lemari yang di kamar itu ya? Oke, maju. Apakah bener nih kalau ada tombol action berarti bener? Coba. Oh, ada tombol action. Oh, action. Wow. Au, bisa dibuka ya? Hah? Emang ada lemari di situ? Wah, bentar lah. Mau tak cek dulu ya. Coba, ayo masuk ke sini. Lupa juga ya, lupa ingat. Apakah di sini ada lemari? Wah, ada. Tapi ini nggak bisa dibuka di sini, Sobat MB. Wah, iya beneran nggak bisa dibuka ya. Bentuknya aja beda. Eh, jangan-jangan itu ditambahin ya? Wah, nggak tahu, Sobat MB. Ini kan lemarinya kan kayak kayang gitu di sini tuh, kan? Kayang kan dia. Tapi di situ kok nempel tanah ya? Oke lah, coba biar lanjut lagi. Bisa dibuka dan isinya emas sama duit. Oh iya benar bisa. Oh aku tahu. Jadi ini sebenarnya lemari ditaruh di depannya. Bentar, garis hitamnya itu coba lihat dong. Nah ini sobat-sobat sebenarnya lemarinya itu tambahan ya. Jadi bukan update versi modnya Charcoal, bukan. Jadi Charcoal sendiri juga cuma nambahin lemari ya. Jadi kalau garisnya itu kan sebenarnya dikit banget tuh ya, tapi ini lihat lemarinya tuh maju banget gitu sobat TV. Jadi ini bukan update mod, tapi ini ditambahin nih sama Charcoal ya, ditambahin lemari sendiri ya. Bisa kalian pakailah lemari sendiri di sini, kalian tambahin lemari gitu pasti muncul gitu sobat TV, tombol action kayak gitu ya. Wah, udah ketahuan sobat TV. Jadi gitu, kalian juga bisa nambahin ya sobat TV. Nah sobat TV, ingat sekali lagi itu ya yang Bang Tempe kasih tahu ke kalian. Jadi kalau kalian ada info apa-apa atau mau tanya apapun, silahkan komen di bawah atau kirim DM ke Instagram atau ke Facebook atau ke chat WA juga boleh lah, gak apa-apa lah. Ingat sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe untuk informasi terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming. Oke, see you next time. Bye-bye.